Bro, suara gue kedengeran. Kedengeran. Muka gue kedengeran. Ada muka gue kedengeran. Muka kelihatan. Kelihatan. Ya udah lanjut lah, Oke, okay, let's go. Let's do it. Oke, okay, teman-teman, kita mulai Without yeah. Any Further Ado. Namanya udah bukan bincang bareng Bro Neil, tapi temanya tetap sama, cuman title-nya diganti Mindset Merdeka Talk, karena kita tetap tujuannya memerdekakan mindset teman-teman. Bro, seberapa penting sih network itu buat lo, Bro? Seberapa penting networking itu buat lo? Jadi langsung nih tanya jawab. Gak pakai basa-basi dulu, Bro. Iya, siap. Oke, okay, selamat malam teman-teman. Salam kenal, saya Taufan Akbari, temannya Om Sunil. Terima kasih malam ini udah diajak ngobrol untuk kesekian kalinya. Dan gue gak tahu, Bro, kenapa lo tertarik banget sama topik hari ini. Sehingga kalau gue jawab pertanyaan lo, jawabannya is very extremely important. Gue ingat salah satu pemikir Eropa namanya Manuel Castell, dia nulis buku Communication Power, dan memang belakangan tuh bukunya nulis tentang The Power of Network, atau kita tuh sekarang disebut sebagai masyarakat berjejaring, begitu. Dalam artian kita memang selalu terhubung dalam satu ekosistem jaringan yang memang tidak terlihat. Nah, bagaimana jaringan-jaringan tersebut bisa aktif hanya karena atau hanya bisa dilakukan ketika orang-orang tersebut dalam jaringan membuka diri dan saling mengkaitkan satu sama lain. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita tuh sudah terhubung dalam satu ekosistem yang disebut dengan network society. Nah, dalam konteks tadi lo bertanya, penting, extremely important. As we know, we cannot live without others. Semakin di sini kita tahu bahwa digital mempersempit jarak, mendekatkan yang jauh, dan mempercepat yang lambat, begitu. Sehingga dalam konteks ruang dan waktu, semuanya bertransformasi, semuanya shifting, everything is changing very fast, super fast, sangat eksponensial. Dan begitu juga ternyata dalam konteks networking. Nah, tapi again, ketika kita bahas konteks networking, banyak penjelasan belakangan ke sini yang overrated-nya ke digital and technology. Padahal, for me, the basic of networking is about human and human connection. And most of them is forget about that. Sekalinya terhubung di Facebook, sekalinya terhubung di Instagram atau platform lain, and then you claim that you know that person and you claim that you close that to that person. Alright, padahal nggak gitu. As we know bahwa networking itu selalu dua arah. Ketika misalkan, dan gue selalu bilang seperti ini, ada yang tanya, Fad, lu kenal Sunil Tolani? Kenal gue, gitu. Tapi ketika orang itu nanya ke lu, Bro Sunil, lu kenal Taufan? Enggak, that's not networking. You claim yourself have a network, but then that's not the essence of networking. Networking is always both way. Gue kenal lo dan lo kenal gue in person. Dan itu hanya bisa dibangun oleh waktu, oleh proses. Jadi kalau dalam konteks sekarang kita bicara networking, not just quantity, bro, it's about quality. Nah, jadi when your relationship scale up to quality, itu akan banyak keajaiban ke depan. Karena hal gini, menurut gue, banyak orang bicara networking konteksnya tuh transaksional. You want to know someone because of you need something, gitu. Pada esensinya bukan itu. Nah, jadi, kenapa lo senyum-senyum kayaknya gatel banget. Kurang lebih gitu dah. Kurang lebih gitu dulu aja introduction-nya, bro. Gitu dulu aja. Luar biasa, introduction-nya aja udah 3 bab, bro. Okay. Okay, so. Jadi, guys, gue kasih contoh ya, guys. Yang dimaksud bahasa singkatnya menurut Taufan itu apa itu networking dan apa itu networking yang not working. Yes. Itu adalah kalau misalnya gue memperkenalkan diri gue, halo Mas Taufan, salam kenal, nama saya Sunil, saya ingin berkenalan sama Mas Taufan karena saya mendengar banyak dari Bro Sunil tentang Mas Taufan dan saya baca artikel-artikel Mas Taufan dan saya ikutin LinkedIn Mas Taufan. Kayaknya saya cukup interested dengan topiknya Mas Taufan tentang youth leadership misalnya. Oh, okay. Nah, itu adalah cara mengenalkan diri. Nah, itu masih tergantung si Taufan Akbarinya mau nganggep gue atau enggak.
Oke. Karena gue punya kata Malaysia, gue bilang saya mengikuti Mas Sofan karena saya kenal Bro Sunil, istilahnya. Oke. Tapi kalau not work itu begini, halo bro, salam kenal, gue temannya Sunil. Apa kabar bro? Gitu kan. Dan ngomong-ngomong, bro, bisnisnya apa bro? Gini-gini, kapan ada waktu bro? Kita ngopi bareng bro, kita bisa kolaborasi bro. Itu bukan networking, itu networking for networking. Oke, okay. Dan banyak ya orang belakangan kayak gitu ya bro, kalau menurut gue, apalagi konteksnya bisnis. They try to excel the relationship. By claiming that you know someone, untuk harapannya orang itu bisa dekat juga sama kita. Nganggep. Iya, padahal that's not working at all, right? Working, not working. Ya, jadi kadang-kadang orang itu malas. Jadi itu yang dimaksud dengan essence-nya Bro Tovan tadi, di 3 SKS dalam introduction-nya adalah kita harus punya human to human connection. Ya kan? Okay, I'll tell you guys one thing about why gue pilih Tovan for this topic. Oh, aduh. Ya, hampir kesebut topik lagi, bro. Anyway. So, because gue lagi di hospital, bro. Jadi dari tadi dokter-dokter itu terus. Okay, anyway. This guy, guys, dia ngundang gue ke satu grup. Itu cara ngundangnya gue kasih tau orang ya. Gue ceritain orang cara dia ngundang gue. Masih ingat lagi 3 tahun lalu. Halo. Itu pesan yang bikin gue, man, lu kalau mau belajar how to respect others, belajarlah dari Tovan Habari. Dia nggak tahu banget gue itu siapa, gue itu sebenarnya sukses atau enggak. Dia cuma tahu gue ada di sebuah perkumpulan, kita diperkenalkan, kebetulan mutual friends di dalam grup itu, ya saling respect one another. Tapi, dia melakukan satu hal dan itu bukan ke Sunil, guys. Ke semua orang yang dia merasa, this guy, gue pengen kenalan sama dia. Itu dari impression gue. Dia itu ngirim WA, mau ngundang ke grup aja. Itu memperkenalkan namanya, memperkenalkan grupnya. Terus profil-profil orang yang ada di grup itu. Tujuan grupnya, misi grupnya. Dan terakhir, berkenan bergabung nggak? Bencot itu grup free, bukan berbayar. Itu aja dia effortnya kayak gitu. Dia keluar kata-kata. Lo pake bikin grup berbayar aja langsung saksok gitu. Ini grup grepong aja dia sopan gitu. Dan lu mau maju dalam bisnis dan lu mau ngembangin kekuatan network lo. Jadi di sini gua menceritakan ini kenapa, karena menurut gua teman-teman perlu tahu, kayaknya orang itu sekarang saking agresifnya, saking pengen cepet suksesnya, saking pengen cepet dikenal atau memiliki image kayak gue itu terkenal, guys, itu won't work. Really won't work. True. And gue banyak belajar dari Tovan, dan hari ini gue undang dia, kenapa? Karena dia put the effort, guys. Put the effort, put the patience, put the detailing, put the process. Hari ini gue bisa manggil dia mendadak, bro, gue gak mau tahu besok gue mulai sama lu jam segini. Ibaratnya udah kayak main nyulik-nyulik aja gitu ya. Itu nyulik digital. 3 tahun. Itu prosesnya 3 tahun. 3 tahun itu juga gak disconnect. Prosesnya itu kita keep in touch, kita saling support, kita kasih brainstorm idea. Dalam proses itu ada kegaringan, ada kesembelan dalam benak-benak di belakang misalnya. It's a normal thing, it's a process of getting to know. Ya kan? That's how network is being built menurut gue gitu. Dan so maybe Tovan, lu bisa kasih mungkin few tips enggak ya buat teman-teman? Mereka kan selalu dengar ya bahwa lu itu akan sukses kalau orang yang dikelilingi sama lu juga levelnya sukses, baru lu bisa naik. Karena di buku Think and Grow Rich, yeah, itu kan dia ngomong, the five people you hang out will define your 5 years.
where you will be in the next 5 years. True. There is the term like the 5 books you read will define what you're gonna know in the next 5 years, whatever. Yeah. Nah, mungkin Bro Tovan bisa share sedikit tips buat teman-teman yang lagi nonton. Gimana sih lo membangun networking secara berjenjang, berjajaring secara berjenjang. Jangan kayak jagoan mau kenalan sama hiu gitu kan, lo masih teri gitu. Waduh, ngomongin tips, malam-malam ngasih tips, motor gue bukan. Oke, jangan kasih tips bro. Apa? Jangan kasih tips. Kalau motivator kasihnya tips ya bro, gue gak tersinggung sih. Tunggu. Oke, okay, anyway. Kasih langkah bro. Oke, okay. Sure. Oke. Okay. Ya, yeah, thank you bro. Teman-teman, ini sifatnya diskusi. Jadi kalau ada yang nggak setuju juga boleh kita diskusi. Jadi kalau bicara langkah sederhana begitu ya, ibarat buat gue networking tuh kayak naik gunung. Kayak naik gunung. Kita harus tahu posisi kita di mana. Dan itu gue selalu bilang sama lo. Dan ketika kita nggak bisa reach orang yang menurut kita idola kita, itu bukan berarti dia sombong dan kita bisa maki-maki dia role model yang sombong, role model yang apa. Enggak. It always about us and ourselves. Maksudnya apa? Pertanyaan gue, apa statement gue sederhana. Kita belum cukup pantas dilihat sama orang itu. Selesai. Jadi network itu soal kecakapan memantaskan diri. Ketika kita memantaskan diri dan dilihat pantas oleh orang-orang yang mungkin satu frekuensi, satu level, satu bidang, satu area, kita nggak butuh effort banyak untuk masuk ke lingkungan itu, karena kita sendiri pun sudah dilihat kita memiliki sesuatu dan dianggap pantas oleh orang tersebut. Dan itu udah hukum alam. Begitu. Ini kalau kita bicara networking, satu, gue sederhana lah, perlakukan orang sebagaimana lu mau diperlakukan. Sederhana, itu kan orang tua kita juga sering bilang kayak gitu. Kita seneng kan orang sopan? Ya kita sopan sama orang, selesai. Ketika gue mau ngirim pesan sama lu, ketika itu gue ngeliat sosok Sunil Tulani, sosok yang A, B, C, D, E. Dan gue belum pernah ketemu sama dia, gue belum pernah ngobrol sama dia, tapi gue tau sosoknya seperti apa. Dan gue mau posisikan diri, gue ada di lu, ngeliat gue yang gimana ya supaya Sunil tuh bisa at least open his arm supaya bisa mau membalas, minimal membalas chat gue. Ya sudah, gue berusaha memikirkan, meng-create stimulus sesopan mungkin supaya pesan ini masuk. Ini sebenarnya kalau di cracking, ada di NLP ilmunya. Bagaimana kita berbahasa itu diterjemahkan dalam konteks tulisan, ada kata-kata tertentu yang membuat orang itu mau balas. Nah ini kan juga dalam konteks NLP itu ada diksi itu, pemilihan kata itu sangat berpengaruh terhadap respon yang kita inginkan. Nah itu gue lakukan itu di wording chat yang pertama kali 3 tahun lalu gue kirimkan lo, dan puji Tuhan alhamdulillah berhasil, lo membalas juga memberikan respon yang baik dan it really works. Jadi yang pertama adalah tahu posisi kita, kedua adalah selalu memperlakukan diri kita seperti ingin diperlakukan orang lain. Ketiga, communication, it's always the super key. How you communicate, not just verbal, but written communication. Karena hari gini teman-teman, sederhana dalam konteks misalkan perdosenan, pendidikan, atau bisnis, atau apapun. 9 dari 10 orang yang gue tanya, apa yang membuat lo pengen membalas pesan dari stranger? Satu, sopan santun. Yeah. Dua, yeah. Timing lo kirim pesan kapan? Oh iya. Ketiga, timing. Ketiga adalah baru konten. Kalau misalkan antara yang pertama kita bicara tadi apa? Gue bilang yang pertama tuh suka ngeblank gue. Pertama adalah kita punya intention. Kedua kita punya kesopanan. Ketiga kita punya verbal. Oke, okay, dan itu berjenjang, begitu ya. Ini ada yang sambil tanya, mau kita jawab apa nanti aja? Boleh. But sometimes we need the giant to take an ant on his shoulder.
to see and help to bring out the best. Oh, yeah, sure. But not every giant kasih permission untuk dia ada untuk kita nangkring di pundaknya dia. Ya kan? Every giant punya trust issue. Jadi satu, when we talk about networking, yeah. Bos, daripada ribet mikirin giant sama shoulder, lu bisa nyampe ke jarinya si giant aja, terus lu bisa megang tuh jari aja, lu udah hebat. Itu aja butuh proses dan framework gitu kan. Yeah. Lanjut, bos. Sure. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, it's about trust. Dan tadi kayaknya Mbak Michelin ini juga nanya sih, kenapa transaksional gitu. Bukannya semua networking transaksional ya katanya gitu. Tergantung kualitas networking. Kalau menurut gua ada tiga sih jenis networking di sini. Yang pertama, you talk about operational networking. Someone with is something with a connection yang dealingnya with business, ya. So, ya itu konteksnya transaksional operational. Yang kedua, personal. Personal itu, nah ini yang gue lakukan kalau ke teman-teman yang lain. Personal means bahwa kita bernetworking because I want to make friends, gitu. Dan ini prinsip hidup gue yang berulang kali gue sharing ke teman-teman termasuk ke lo. Once I shake hands with others, mindset gue bilang, ya Tuhan jadikan dia saudara gue. Apapun, kesulitan dalam kesenangan. Ya, mindset gue bersilaturahmi, bersaudara. Not just friendship, tapi brotherhood, gitu. Nah, dan gue diajarin sama mentor-mentor gue, when you send signal from the heart, it will directly, unconscious, juga biasanya nyampenya ke hati. Because you cannot, lu gak bisa memodifikasi emosi dan chemistry. Itu keluar gitu aja, it's natural. Mungkin kalau muka lu bisa lu kondisikan, lu kan, apalagi kalau lu belajar micro expression, lu bisa mengkondisikan muka lu. Tapi chemistry and emotion, you cannot modifikasi itu. Itu bisa benar-benar keluar kalau lu punya hati yang bersih, kalau lu punya hati yang tulus. Dan itu nyampainya ke energi. Dan gue berlatih itu bro, setiap saat. Gimana caranya supaya kalau gue kenal orang, gue mengesampingkan ekspektasi gue terhadap orang itu. Misalkan gue butuh apa, tapi yang penting gue kenal dulu masalah nanti gue mau ngapain sama dia, gue ngetahui sama dia, itu belakangan. Yang penting gue, niat gue bertulus kenal dulu aja. Dan itu gue lakukan. Misalnya gue kenal sama salah satu CEO yang menurut orang susah banget di reach, itu awalnya mulai dari gue datang ke acara dia, gue kasih kartu nama, abis kasih kartu nama gue WhatsApp, plus gue DM, plus gue email, 3 kanal, dan dia balas di DM. Thank you for reaching me out. Let's meet and I'm interesting about your movement at stock. Nah, itu salah satu. Dan gue senang banget dibales gitu. Dan ketika gue tanya, Mas, kenapa mau ketemu sama saya, orang biasa gitu. And he's a giant gitu. Because you're persistent. Oh, okay. You reach me my email, lo hajar gue lewat WhatsApp, hajar gue lewat DM. And I respect that. It means lo serius. Nah, jadi gue belajar dari situ, bro. When we try to reach someone, yang kita benar-benar tahu. Kalian lo jelasin ke teman-teman. Lo ngehajar itu bukan kayak ngeblas kayak WA, kan? Hari ini lo email, hari ini juga lo WA, Jangan sampai orang mikir persistent tuh. Jangan sampai yang menonton ini mikir persistent. Iya, ada gradually, yeah. Ya, kalau nggak salah selang 2-3 hari gitu. Gitu. Tapi ketika gue ketemu hari itu, gue kasih kartu nama, dan dia kasih kartu nama dia, pertama yang gue lakukan selang cuma 2-3 jam, gue WhatsApp dia. Selang 2 hari, gue email dengan bahasa yang lebih formal, selanjutnya gue DM. Nah, disitulah di DM itu dia balas, gitu. Jadi, ternyata gue belajar not just a content, ya, but then context. Konteks dalam komunikasi. Jadi, again, ya, itu sih. Itu sih. Itu, bro. Tujuh. Bro, ini udah menit ke-30. Oke, good. So, gue akan speak singkat dulu karena gue akan kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya. Jadi gini guys, dari pihak gue, tips untuk networking itu sebenarnya simpel banget. Kalau lo pengen dikenal sama orang hebat, lo gak usah kenalan sama orang hebatnya.
tapi kenalan sama 5 orang atau 10 orang yang terdekat sama orang hebat. Kenapa? Karena lu perlu mempelajari dulu orang hebat yang lu pengen kenalan. Karakternya apa? Frekuensi cara berpikirnya gimana? Cara dia melakukan kolaborasi, cara dia melakukan meeting, cara dia berkenalan itu gimana? Nah, kalau itu satu. Kedua, misalnya kita sebut aja Mr. X. Dia adalah sebuah pengusaha top di Indonesia. Dan yang sering nongkrong sama Mr. X, Sofan. Gue mendingan deketin Sofan. Gue bisa belanja dari Sofan, gue bisa kenalan sama Sofan. Karena kemungkinan untuk Mr. X ingat gue, itu probability-nya sangat-sangat-sangat kecil. Tapi kalau Sofan yang merekomendasi, bos, lu harus ketemu sama Sunil, dia nggak akan pernah lupa. Betul, betul. Iya kan? And itu butuh kesabaran, betul. Lu harus menciptakan sebuah kepantasan, lu harus menciptakan. Ultimately, real networking is about friendship. Sisanya, it doesn't have value. Persahabatan, persaudaraan, itu yang paling penting. Saatnya lu network, teman-teman, kalau lu punya udang di balik bakwan, yang lu ajak ngomong udah tahu. Yang lu ajak ngomong udah tahu. Jangankan lu ngomong, lu cuma teks, halo bro, dia udah tahu. Ini ada apa? Gitu. Itu kalau kita berhubungan sama orang-orang digital, yang frekuensi udah tinggi. Jadi teman-teman, belajarlah berfrekuensi tinggi. Silakan. Bro Tofan kalau mau nambahin. Udah, aman. Gue setuju, bro. Lanjut lagi, bro. Oke. Terus, by the way, semuanya bisa lihat mukanya Tofan yang lagi senyum santai gitu kan? Karena Tofan nggak bisa lihat mukanya sendiri, jadi kita kasih dia semangat. Ya, ya? Gue nggak bisa lihat muka gue, gelap gini. Kayak mati lampu, ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. So, tapi lo bisa lihat gue, bro? Bisa, cuman muka lo doang yang lihat. Jelas. Jelas. Oke. Okay. Ya udah, lo kalau lihat gue, anggap aja gue cerminan lo lah, bro. Cie. Oke, okay, anyway. Kurang bewok aja, masih... lanjut. Ya, dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya gimana caranya masuk ke level A. Nah, gini guys. Tadi ada tuh di IG poster gue. Misalnya gini. Lu masuk ke sebuah komunitas. Kita ngomong aja komunitas pengusaha Indonesia kan macam-macam ya. Banyak di banget. Di situ kan level pengusahanya juga macam-macam. Dari yang punya private jet sampai yang punya jet pump. Oke? Okay? Dari yang punya private jet sampai yang punya jet pump itu ada semua gitu. Oke? Okay? Nah, at the end of the day, bro. Kalau level lu masih di jet pump, lu jangan excited mentang-mentang lu bisa tuh satu event, satu acara di mana lu bisa foto bareng yang punya private jet. Jangan terlena. Karena mereka hanya menghargai lu sebagai someone di acara itu. Ya. Tapi lu nggak punya value buat dia karena frekuensinya udah beda, cara berpikirnya beda, bisnisnya berbeda, semuanya beda. Dan giliran lu mau dianggap dia, tapi dia nggak anggap lu. Lu bawaannya jadi sakit hati sendiri. Sialan nih, orang ini nggak melihat kita sebagai manusia. Dia nggak melihat capability kita, nggak melihat value kita. Yang dia lihat adalah looks, what we have, gini. Ya. Itu fakta, guys. Ya. Lu kalau punya, ya lu show. Kalau lu nggak punya, ya nggak usah. Kalau lu punya, lu show, lu dianggap. Gitu. Tapi ada cara kedua. Cara kedua ini butuh literally conviction. Conviction. Artinya being true to yourself, guys. Misalnya kita ambil contoh, kita doakan juga Brother Tofan Akbari menjadi salah satu pengusaha top 10 di Indonesia. Amin. Kalau pengusaha, gue aminin, bro. Amin. Insya Allah. Ya. Amin. Dan misalnya, gue misalnya mau kenalan sama dia dan gue levelnya jauh misalnya.
Tapi gue akan membebani diri gue kalau gue harus nyewa Lamborghini untuk nunjukin gue siapa. Tapi kalau gue bisa memahami apa yang gue bisa bantu buat berotapan ini. Di awal gue gak dianggap, guys. Tapi eventually, I will be a golden gem in front of his eyes. Yeah, because true. Ketulusan itu yang membawa lo memiliki sebuah journey yang long term. Exactly. Gue pernah ikut true. Sebuah asosiasi, sebuah organisasi dengan motivasi nyari klien. Tiga bulan gue stres. Kenapa? Karena gue bilang, gila ini apa salahnya? Kok gak ada yang butuh? Padahal solusi gue, menurut gue ya, dibutuhkan sama semua pengusaha. Dan mindset lo mindset transaksional, bro. Iya. Yeah. Mindset gue kenalan dengan tujuan gue pengen jualan. Iya. Yeah. Nyari klien, yeah. Kan? Nyari, yeah. Nyari proyek, loh. Ya. Yeah. Gagal, bro. Begitu gue mulai memberikan solusi, berkontribusi, yeah, mulai sure. Mapping, research. Nah, banyak orang nggak pernah ngelakuin research. Research, lu itu mau berkenalan sama siapa? Relevansinya ke dalam hidup lu, ke dalam jalur lu, itu apa? Value apa yang lu bisa add on ke dia? Bukan value apa yang dia bisa add on ke lu. Itu. And... tadi gue ngomong itu kayak Mario Teguh ya, bro. Itu. sadar sendiri. Gue mau ngomong, tapi biarin lo kelar ngomong dulu dah. Sadar sendiri. Kan bapak frekuensi lo mau gue connected yang ada di ti ya, Anu. Gitu. Anunya udah connected, bro. Gitu, guys. Jadi hari ini kita ngomongnya ngobrol santai. Teman-teman kayaknya lagi pada menikmati obrolan gua sama lu. Jadi yang nanya dikit banget nih. Om mau tanya. Ya, ini ada yang nanya nih barusan. Iya. Sorry ya, tadi gua sengaja potong biar lo orang pada kebingungan sendiri. Ujungnya conversation gua apa, biar lu mikir sendiri. Emang gua kadang-kadang suka bikin lo orang keki sih. Om mau tanya. Gue ingin networking sama Giant karena keinginan tinggi untuk belajar dari beliau. Nah, itu motivasi yang bagus atau buruk? Bagus motivasinya, itu keinginan lu. Ya. Tapi bukan keinginan dia untuk ngajarin lu kan? Nah gimana lu memposisikan diri lu menjadi dia yang ingin ngajarin lu? Itu yang penting menurut gua, Martinus. Ya, gitu. Dan satu hal, ya gua setuju sama Bro Sunil bahwa nggak ada salahnya, dan ini wajar kan, ini is a natural feeling buat siapapun yang mau maju, and then you look at someone dan mau ajak orang itu jadi mentor atau jadi model, jadi role model kita, it's okay. Tapi kalau nggak salah ini pernah gue sharing juga ketika pertama kali kita ngobrol di konteks networking ini. Networking is about giving, not asking. Dan itu ketika mindset kita networking is about giving, yang tadi lo bilang, apa yang bisa gue bantu ke dia sehingga at least yang dia ingat adalah kebaikan gue, bukan karena gue butuh apa. Nah, 80 dari 100 effort yang gue lakukan itu mindsetnya I'm offering something yang orang itu butuh, apapun itu. Bukan hanya materi, mungkin 80% juga bukan materi, karena gue pasti kan kondisi materi kan pasti lebih banyak dari beliau-beliau itu, tapi konteksnya lah, lain opportunity, akses, atau banyak hal. Misalkan, gue tahu bahwa salah satu anaknya ini lagi nyari sekolah di Indonesia, sekolah yang bagus gitu ya, dan kebetulan ketika gue ngobrol sama anaknya, anaknya pengen kuliah di salah satu kampus yang kebetulan gue kenal baik sama rektornya, dan gue sampaikan hal itu ke beliau, bahwa Pak, gini, kalau bisa... Dan hal-hal kayak gitu yang gue sering lakukan. Dan itu ternyata diingat. Dan udah, ketika gue membantu, udah hilang gitu aja. Tiba-tiba ketemu lagi di situasi yang berbeda. Dia kontak gue, Mas Tovan lagi kosong gak segala macam. Ketemuan sama dia, Mas, saya ada ini, kalau Mas Tovan handle aja gimana gitu. Nah, jadi somehow itu datang di waktu dan situasi yang di luar ekspektasi kita. Gitu. Jadi just give, don't ask a lot gitu lah. Kasih aja dulu.
kasih aja dulu. Sama lah kan orang-orang tua kita sebar benih kebaikan yang banyak, dan lo nggak tahu kapan itu tumbuh, di mana tumbuhnya, tumbuhnya seperti apa, nah, itu belakangan. Yang penting sebar dulu. Nah itu konteks networking tuh seperti itu. Dan gue masih melakukan itu sampai detik ini. Kira-kira kalau gue butuh bantuan dari orang-orang tertentu, apa yang lagi mereka butuhin, gue coba cerita dari orang-orang terdekatnya. Ya, kalau memang bisa gue bantu, ya gue coba bantu. Kalau memang enggak, I'm trying to find another strategy, gitu. Yang pasti kalau memang enggak bisa, gue enggak pernah maksain sih, bro. Yes, Mas Matius ya, pay it forward. Jadi, kekuatan pay it forward itu beyond everything. I always believe in the work of invisible hands. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, brother. So the key is connection lah dalam networking, about connection. Dan connection itu kan berarti you connect because you have the both parties have the same level of energy, the way they think the world, apapun itu. Jadi it's about connection dulu. Yang penting terhubung dulu aja. Kalau belum terhubung, lo udah ini kan nggak bisa. Itu intinya itu sih. Dan tuh cuman bisa dikondisikan lewat waktu, komunikasi, lalu ketulusan, lalu good support system, gitu. Yeah. Jadi kalau beberapa teman ada yang bilang, kok hidup gue gini-gini aja ya? Kok kayak teman gue nggak ada yang support gue ya? Ya mungkin lo bergaul di lingkungan yang salah, gitu. Why don't you find another circle yang bisa support lo apa adanya? Bukan karena lo ada apanya, gitu. Kan as we know, apalagi di komunitas bisnis, people look at you because what you have, not what inside your heart, right? Yeah, nah, betul. Jadi konteks-konteks kayak gini, somehow kita harus ngerti nih, gitu. Bukan harus ngerti, harus mindful. Harus mindful. Yes, bro. Dah, okay. Itu aja dulu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Tik Wijaya. Saya newbie, bagaimana kita membuat relasi yang baik dan mau menerima kita sebagai mentee? What do you have first? Orang, apalagi sekarang banyak mengklaim diri sebagai mentor, dan mentor itu sangat sibuk. Mereka hanya mau membimbing orang-orang yang tidak berada dalam level minus, tapi minimal udah di level tertentu, sehingga mereka bisa lebih banyak waktu untuk coaching. Jadi ada coaching, ada mentoring, ada teaching. Most of the mentors, they don't have time to teach you. They just have time to coach you. And direct you, very... lebih tepatnya, lebih tepatnya direct lebih. Yeah. Direct. Karena kalau berharap mentor kita untuk teaching kita step by step, susah gitu. Karena most of the giants yang bisa kita anggap sebagai mentors, mereka punya waktu yang sangat tight gitu untuk milik kita. Itu sih, jadi menurutku pertanyaannya tadi apa sih pertanyaannya? Ya, relasi jadi, macam apa yang perlu kita bangun, membuat relasi macam apa agar bisa diterima? Oh, oke. Okay. Yang penting samain frekuensi dulu. Misalkan tadi ngomongin batik, lo mau bergaul, misalkan lo mau bergaul sama salah satu fashion designer batik yang memang premium di Indonesia. Yang pertama adalah give appreciation, Pak, Bu. Saya menghargai karya selama ini saya sudah ngikutin. Saya apresiasi apa yang sudah dilakukan, dan saya terinspirasi oleh apa yang dilakukan. Kebetulan saya juga punya bisnis yang sama, tapi belakangan ini saya memiliki kendala yang gini-gini yang bikin saya nggak bisa maju. Kira-kira apabila diizinkan, bolehkah saya mohon waktu untuk sekedar bertanya, bersilaturahmi atau berguru? And thank you so much and would appreciate your time and feedback. Nah, try with that, begitu. Biasanya dengan diksi yang baik, dengan momentum waktu yang baik, pemilihan kata kayak gitu bisa dibalas. Oh, hi, thanks for reaching out, gitu, kayak begitu. Tapi satu, lo harus punya sesuatu dulu, baru lo bisa ditanggepin. Beda halnya ketika, mas, keren banget ininya, karyanya, saya mengidolakan Anda, gitu. Ajarin dong cara bikin bisnis. Different. Okay. Beda, gitu.
rasanya beda gitu. Dan banyak dari kita tuh merasa SKSD aja gitu sama orang yang kita nggak kenal. Orang kan males gitu bro. Kadang-kadang kita SKSD gitu. Itu penting loh. Boleh. Teman-teman kalau mau SKSD boleh. Tapi pada saat lu beneran terjadi SKSD, lu bisa buktiin apa yang lu bacot ya. Jangan sampai lu nggak bisa menyamakan level bacot lo sama realitanya, itu susah. Iya, betul. Tadi ada yang nanya lagi, okay, maksudnya? Iya, saya pengen membuat teman-teman menyadari satu hal, tujuan dari network. Tadi barusan Bro Tovan ngomong, dan tersirat dalam pikiran saya sebuah penjelasan yang singkat banget. Jadi begini, kalau lo butuhnya dituntun, lo carinya guru. Lu carinya pembimbing, lu carinya pembina. Ya. Kalau lu butuh mengakselerasi, jadi lu gak usah dituntun lagi, lu udah mandiri. Lu bisa menuntun diri lu sendiri. Disitulah fungsi dari mentor maupun coach. Itu pun yang stylenya bisa coach. Jadi kalau pure coaching itu dia membina dan membimbing, mengarahkan lu agar lu bisa ketemu jawabannya. Tapi kalau directive coaching, itu dia udah kayak mentor and coach at the mixed level. And fungsi dari networking itu adalah sebenarnya akselerasi. Sometimes dalam bisnis itu yang dimaksud dengan networking itu adalah akselerasi dan kolaborasi. Nah, kalau lu nggak punya know-how gimana berkolaborasi yang baik, lu nggak punya know-how gimana berpartner yang baik, lu nggak punya know-how gimana menciptakan value yang bisa equilibriumnya dapat gitu, ya yeah, lu susah. So jangan kejebak sama sifat minta tolong. Ya. Gue udah bilang berkali-kali jangan punya sifat asking, tadi. Mental minta-minta, tapi harus punya mental manfaat maksimal. Gitu, lu bisa menjadi manfaat, jadi menjadi manfaat maksimal buat banyak orang. Gitu sih. Yeah. Okay. True. And let's answer one or two questions. Bro, kayaknya gue gak bisa bikin dua session. Yeah, it's okay. I'm gonna check on my head. But we'll have this kind of discussion again sometime. Sure. Tinggal berapa menit, man? Kalau masih ada 13 minutes. Oh, okay. Singkat banget. Yeah. Gak kerasa ya, bro? Gak kerasa. Tapi hari ini discussion kita padat, bro. Whether you like it or not, cuma kita tanya audiens. What do you do when you and your family is not on the same energy level? They don't understand what you're doing. Itu dari YouTube. Ini masalah banyak, masalah seperti ini banyak dihadapi oleh banyak orang juga, dan menurut gua jangan memposisikan diri kita sebagai korban ya, tapi we always have a choice. Kan kalau di bukunya Eckhart Tolle itu, one of privilege that every human have is privilege. It's the power of choice, kemampuan untuk memilih. Termasuk memilih memasisikan ini kita sebagai korban atau sebagai gua ingin anaknya baik-baik saja. Semua orang tua ingin anaknya selalu dalam zona nyaman, dan ini masalah semua, masalah sejuta umat gitu. Nah, caranya gimana? You find a circle that can support you and can leverage you become someone yang bisa orang tua lo look up. Gitu. Karena orang tua tuh hanya butuh pembuktian, full stop. Itu doang. Orang tua mau anaknya baik-baik saja. Selesai. Mindset kita ke result oriented aja, not just enggak fokus ke proses. Karena kalau kita telling the process ke orang tua kan namanya proses, apalagi bisnis always ups and down, dan itu kan uncertainty-nya tinggi banget. Nah, kalau kita mengambil jalan yang tingkat uncertainty-nya tinggi, orang tua was-was dan orang tua pasti enggak sefrekuensi. Karena orang tua hanya mau kita dalam kondisi baik-baik saja, begitu. Nah, but somehow, kadang perlu keberanian dari kita untuk take the giant leap, giant step, untuk
bergerak di bawah radar, tiba-tiba kita bisa bikin sesuatu untuk banyak orang, dan disitulah kebanggaan orang tua tuh ada. Anak gue bisa ya. Dan itu banyak banget bro. Banyak sekali gue punya mahasiswa yang orang tuanya nggak setuju. Gue punya banyak mahasiswa orang tuanya nggak setuju dia ngambil jalan apa. Tapi setelah dia ngebuktikan dan dia sukses, orang tuanya bersyukur dan grateful gitu. Jadi it's a process how you can prove yourself to your parents. Itu menurut gue yang paling penting gitu. Jadi itu sih. Mungkin Bro Sino bisa nambahin. Thank you so much Bro. Ini gue cuma akan menjawab pertanyaan satu lagi. Bagaimana bisa kita dipercaya dan beliau bisa menjadi partner yang baik bagi kita? Dari Naplion. Bagaimana kita dipercaya ya? Menjadi partner yang baik bagi kita karena cukup sulit. Dia udah jawab sebenarnya pertanyaannya, karena cukup sulit, itu jawabannya. Iya. Makanya lu harus usaha, kok. Kalau gampang, semua juga bisa. Itu Dev, tuh udah jawab. Ada tips gak untuk open topic, untuk ya, yang pertama satu frekuensi, dan what is the latest trend about the issue that might interest our target gitu, lebih ke trend sih. Dan orang tuh seneng ditanya bro. Jadi instead of you, gue punya ini, gue anak siapa, gue I'm being all those things, you pamer, lo pamer tentang diri lo tahan diri lo, tahan ego lo tanya. Orang tuh suka ditanya, orang hebat, orang keren, the giant, mereka suka ditanya. Dan kelihatan kecerdasan kita dari quality of our question kan bro. Karena orang-orang betul. Tuh ngelihat bukan cara kita menjawab, tapi the quality of our question itu reflect kualitas kita gitu. Jadi salah satu yang menurut gue perhatikan banyak teman-teman gue yang jago banget kalau networking juga, mereka selalu punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak mainstream dan yang keren, exactly. Nah itu. Dan satu lagi bro, ini sebelum keputus, networking is about matchmaking skill. Ini penting, gue tadi mau ngomong ini lupa. Dan Bro Sunil punya banget matchmaking skill. Ya apalagi sekarang kita kenal dengan istilah pentahelix sektor ya bro. Kita harus bergaul nggak hanya ke satu sektor aja. Lo harus bergaul ke politisi, ke pemerintahan, ke akademisi, ke pengusaha, ke komunitas gitu. And the way you connect the dots, the way you deketin puzzle itu salah satu kekuatan dan kualitas lo untuk membangun networking gitu. Makanya misalkan kayak brandingnya gue pribadi atau brandingnya Rumah Milenial, we are the center of pentahelix gitu. Kita di tengah-tengah titik itu karena itu tadi perannya kalau bisa menjadi matchmaker pentahelix gitu, dan itu ternyata efeknya luar biasa. Itu sih bro, jadi kemampuan komunikasi itu modal dari matchmaker gitu. Jadi teman-teman, buat seorang Bro Tovan aja butuh sekian tahun, butuh ilmu bahasanya, lo lihat itu dia baca, dia mempelajari langkah-langkah, dia mempelajari orang juga dan sebagainya. Dia butuh waktu dan dia memiliki kesabarannya gitu. Gue dan lo harus sabar juga kalau direndahin orang. Dan gue butuh waktu hampir 20 tahun juga untuk membangun skill seperti ini, di saat gue di fase dimana gue sekarang bisa ngomong sama orang yang gue gak kenal dan in a click gue bisa bikin orang itu dekat sama gue. Itu skill yang benar-benar lu building prosesnya itu based on latihan, bukan based on bro, caranya gimana ya, terus kok lo pikir lo bakal jadi gitu. Nah, jadi ada dua kali itu kata keluar. Jadi, pokoknya yang penting anunya harus connect. Gak perlu ngomong itu trademarknya yang ono. Iya, anu, pokoknya anu, itu aja udah. Oke teman-teman. Keren nih. Ini teman-teman ramai ya. Teman-teman ini sudah menit ke 54. Saya tahu teman-teman masih senang. Justru pembicaraan seperti ini kenapa saya nggak mau paksain menjadi session sampai bertubi-tubi jadi 2 jam. Karena keenakan buat lo orang, yang capek kita berdua. Jadi kita harus save the energy and give the better quality of discussion
Bro, gue boleh kasih satu menit nggak? Satu menit ya, penjelasan terakhir. Silakan. Gue tadi lupa banget mau ngerangkum networking itu menjadi tiga. Salah satu untuk memantaskan diri ada tiga. Ini gue coba memformulasikan ini belum lama lah, setahun kebelakang. Yang pertama, networking terdiri dari tiga. Yang pertama adalah networking. Lo harus punya apa dulu? Lo harus punya sesuatu untuk dilihat. Networking ya. Yang kedua adalah networking. Lo harus punya pemikiran, ide gagasan yang orang itu mau ngejual, mau membeli ide lo. Things and thing. Ya, ya things, tangible things, and then thing. Dan terakhir adalah networkful. Ya, lo apa ya? Punya kualitas personal yang bagus. Gitu. Yang tadi, yang di yang dari kita mention itu your personality, bro. Jadi network things, networking, and networkful. Dalam artian you as a person. You have a quality. Itu gua kita kunci dari jadi tiga itu networking. Make sure you have those three parameter gitu. Dah. Siap. Rambutnya kelipis tuh. Nanti jangan lupa disiapkan artikelnya juga buat dimasukkan ke mindsetmerdeka.id ya. Barusan. Siap. Itu tiga hal. Oh, siap. Buat lagi. Okay, mantap. Siap. Thank you buat teman-teman. Selamat malam semuanya. Selamat networking, and networkful. Okay? Networkful kesini. Networkful kesini. Jangan jadi a fool of network. Oke? Okay? Keren. Itu clickbait, bro. Clickbait. Jadiin judul, Ben. Jadiin judul ya. Don't be a fool for network, keren. Top. Bro, salam buat bokap ya. Sehat-sehat ya. I'm praying for that. Thank you, man. Bye, guys. Thank you so much for your time. Thank you for everyone. Pleasure, man. Hope always pleasure for me. Terima kasih, teman-teman. Ketemu lagi. Thanks, man. Take care. Bye.